dan Israfil meniup sangkakala. Pasing-pasing itu apa dah? Ha. Neh. Eh? Ha. Ada nak uji soalan unjuk-unjuk itu, neh. Ha. Banyaklah jadi ah, banyak. Ha. Jadi tugasnya sampai masa Allah kata tiuplah sangkakala. Tiup yang pertama hancur alam ini. Nah, tiup yang kedua bangkit di padang mahsyar. Dua kali tiup. Sebut dalam suatu hadis jarak 40 tahun. Neh, dengan tiup pertama dengan tiup kedua 40 tahun. Sekali tiup yang pertama hancur habis langit bumi. Neh. Ha, maknanya binasa alam kiamat ah. Kemudian tak ada seorang melainkan Allah Subhanahu taala dengan kebesaran ni. Neh, tak ada benda kosong. Ha. Planet ke apa ke tak ada benda. Kemudian dihidupkan Israfil alaihi salam. Israfil mati kiamat. Ramai. Nah, ha, mati belaka. Tiup yang kedua baru bangkit. Yang pertama sekali bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha tu. Nabi kita dah ada musuhu apa. Nah, duk kata orang lain lebih. Nabi Muhammad, ana awalu man insyaqal qabr. Aku orang yang pertama terbelah kubur. Au kama qala. Terbelah kubur ni mana aku keluar daripada kubur yang pertama sekali. Nah, Nabi sapu palanya daripada pasir kubur. Kemudian didatangkan pakaian-pakaian. Nah. Pakaian para nabi. Nah, dengan mahkota, dengan apa, dengan hitam beliang pakai belaka. Tiga golongan. Hak lain ni telanjang mongai belaka. Nabi-nabi syuhada. Dah. Ha. Dan orang yang beri pakaian kepada orang miskin masih hidup dia. Hak lain telanjang mongai belaka. Neh. Ha. Esko dah esko puing belaka. Nampak tak? Ha, nanti malam Perdana Menteri ke Presiden ke telanjang mongai koteng-koteng. Yang dah telanjang nabi-nabi, orang mati jahit. Orang mati jahit pakai kain kapang. Faham? Kalau dia mati gitu. Sebut dalam hadis. Nabi-nabi bangkit pakai pakaian. Dah. Ha, orang mati jahit bangkit dengan pakaian masa dia perang. Dah. Dan orang yang menderma kepada orang susah masa hidup. Ha. Ha, ini Israfil alaihi salam. Sangkakala tu benda lagu mana tak payah lokeh ha. Kalau ada kitab dia lokeh ke benda ni ha mengarut. Tak payah lokeh. Dah, bukan tugas kita. Kita beriman sudah. Datang dalam hadis tak khabar tiup sangkakala kita kata tiup sangkakala kita beriman. Tak payah susah alhamdulillah. Dah, ha beriman sudah. Kalau kita nak susah ketaatan kita dalam hidup ni. Dan Israel, hak ni orang Yahudi pergi. Dia kata bunuh orang. Nah, Israel ni ambil nyawa. Dia ambil nyawa wali Allah, para nabi, para rasul. Orang mati syahid. Nah, hak lain daripada tu macam kita semua ni tentera dia ambil. Ha. Ambil pula bertepatan dengan masa yang dikendaki oleh Allah seperti yang ditulis masa dia berada dalam kandungan mak dia 4 bulan. Allah perintahkan malaikat Mikail supaya menetapkan nek umur, rezeki dan seumpamanya, pekerjaan. Bila sampai 4 bulan kita duduk dalam kandungan, Allah pesan pada malaikat untuk rizkohu, tulis rezeki dia. Wa umrahu, dan tulis umur dia. Nah, wa amalahu, tulis dia kerja dia. Nah, rezeki tu hang tulis ha? Nah, ha. Betul ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang susah, ada orang senang. Nah, padahal kadang-kadang adik-beradik, abang miskin, adik kaya. Hak tu hang tetap mereka. Nampak? Jadi kita kena balik juga pada beriman, qada dan qadar, ketetapan Allah di samping kita berusaha. Nah, ha.